I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada suara.com. Berita terkini, Laudia Cynthia Bella tukar agama kahwin Dimas Beck. Betulkah? Dimas Beck dan Laudia Cynthia Bella. Berita Laudia Cynthia Bella dan Dimas Beck bakal berkahwin kini sedang hangat diperkatakan oleh orang ramai. Kabar angin bertiup kencang mengatakan Bella sanggup menukar agama demi perkahwinan itu. Isu murtad Laudia Cynthia Bella semakin bertiup kencang menerusi video yang dimuat naik ke saluran YouTube Vemiliar dengan tajuk tepat hari ini detik Laudia Cynthia Bella tukar agama hingga mahar tunjuk ajar yang jarang nilainya. Video tersebut mengisahkan bahwa Dimas Beck telah menyediakan mas kawin hebat untuk mengahwini Laudia Cynthia Bella bagi memalukan bekas suaminya Engku Imran. Terdapat kabar angin yang tersebar mengatakan Dimas Beck telah berkawin dengan Laudia Cynthia Bella selepas putus cinta, kata pencerita dalam video tersebut. Pencerita juga berkata Dimas Beck telah melepaskan Laudia Cynthia Bella untuk berkahwin dengan Engku Imran walaupun masih menyimpan perasaan. Namun selepas rakan baik Shirin Sungkar bercerai, Dimas Beck sekali lagi mendekatinya. Dimas Beck sah kawini Laudia Cynthia Bella rapat. Dinyatakan Laudia Cynthia Bella dan Dimas Beck berkahwin secara rahsia pada 29 November 2022. Sekian info hari ini. Terima kasih.